May I have your attention, please? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yo teman-teman, kembali lagi jumpa lagi di sini bersama saya Bang Muhammad Trainer Peterian Gondo. Yo teman-teman, hola. Welcome back to my channel teman-teman. Jumpa lagi jadi di episode hari ini bersama saya Bang Muhammad Trian Ari Penitrian Gondol. Oke teman-teman, jadi pada kesempatan hari ini kita akan melanjutkan bermain game Minecraft lagi. Tentunya tidak mungkin menjadi mungkin di dunia fantasy Minecraft versi channel YouTube Bang Muhammad Trian Ari Penitrian Gondol. Nah cuy, jadi sebelum kita memulai video sampai akhir, buat teman-teman dan adik-adik semua, sebelum menonton video sampai akhir, bagi yang join, yang baru join di channel ini, bagi yang mau nge-support, silakan kalian support, dibantu supportnya teman-teman ya. Yang tidak mau juga nggak apa-apa, Bang Gondol tidak pernah memaksa kalian bagi yang mau nge-support. Nah jadi caranya gampang banget, kalian hanya tinggal mengklik tombol yang berwarna merah di pojok kanan layar gadget kalian, ada tulisan tombol subscribe tuh. Jika belum kalian subscribe, silahkan kalian klik tombol subscribe-nya, karena subscribe itu gratis, tidak dipungut biaya teman-teman ya. Dan jangan lupa juga diaktifin loncengnya agar kalian tidak ketinggalan dengan video-video terbaru atau terupdate dari channel YouTube Bang Muhammad Trian Ari Penitrian Gondol. Thank you teman-teman semua ya. Jadi kita hari ini akan mau mencoba mod atau skin lagi ya, kita akan tes spawn ya teman-teman ya. Jadi hari ini Bang Gondol ingin mau tes spawn at onsnya si Bapak Gile. Siapa itu Bapak Gile? Sebelum Bang Gondol memulai videonya, kita akan jelaskan sedikit ya. Jadi buat teman-teman juga, jangan lupa di follow-follow akun media sosial Bang Gondol juga teman-teman ya, seperti akun Instagram dan akun TikTok Bang Gondol. Yap, di sebelah kiri Bang Gondol cantumin akun Instagramnya Bang Rian Gondol, yaitu Rian underscore Gondol 98. Dan di sebelah kanan ada akun TikTok Bang Gondol, yaitu Rian Gondol 98. Seperti biasa yang ada Gondol-Gondolnya cuy. Thank you. Yap, jadi hari ini kita akan mencoba membuat portal Bapak Gile. Jadi siapa tuh Bapak Gile? Langsung aja Bang Gondol jelaskan cuy. Let's go. Yap teman-teman, jadi Bapak Gile ini adalah seorang konten creator ya. Dia sering bermain game Minecraft juga bersama Bang Pros Diamond. Total subscribernya kini 1,84 juta. Luar biasa Bapak Gile teman-teman ya. Gile-gile begitu dia. Woi, keren banget kontennya cuy. Nah, jadi teman-teman jangan lupa juga di-subscribe channelnya Bapak Gile ya, karena beliau adalah seorang konten creator bermain game Minecraft juga teman-teman, tapi tidak bermain game Minecraft seperti Bang Gondol ya. Yap, jadi Bang Gondol minta izin buat Bang Pros Diamond dan Bapak Gile ya, atau fanbase-nya Bapak Gile, fans-fansnya Bapak Gile. Sini Bang Gondol tidak ada unsur menjelek-jelekan, menghina atau merugikan pihak lain. Di sini Bang Gondol hanya ingin menghibur teman-teman semua ya. Siapa tahu Bang Gondol bisa bermain game Minecraft dengan konten kreator Minecraft lainnya seperti yang Bang Gondol buat sebelum-sebelumnya ya. Siapa tahu bisa collab bareng tuh, keren banget cuy kalau bisa collab gitu. Ya Allah, alhamdulillah teman-teman. Tapi ya kalau belum ada berkesempatan, belum bisa collab ya enggak apa-apa juga, Bang Gondol buat sendiri aja cuy ya. Menghibur teman-teman semua cuy. Jadi hari ini kita akan tes modnya Bapak Gile coy. Jadi kurang lebih bentuk media seperti gitu ya. Namanya juga ya, mohon maaf ya, berpakaian gila-gile gitu teman ya. Jadi dia kayak dibilang kai-kai yang enggak juga. Jadi dia warna putih jenggotnya atau apa tuh guys ya. Nah, jadi ikutin terus videonya sampai akhir ya. Bang Gondol akan coba tes spawn modnya atau skinnya Bang Bapak Gile. Ini enggak tahu Bang Gondol manggil abang atau om Bapak Gile teman-teman ya. Ya, sabar orang, kita langsung aja buat portalnya cuy ya. Di sini kita mau pakai obsidian, clean and steel. Di sini Bang Gondol mau pakai warna bloknya coklat ya teman-teman ya. Coklat putih, kita pakai 2 blok aja guys. Kita pakai brown concrete dan white concrete. Langsung aja kita rubah ke mode first person. Langsung kita buat portalnya cuy. Seperti biasa 5 blok ke kanan dan 6 blok ke atas. Tapi mau berapapun juga terserah teman ya. Tapi kalau Bang Gondol sih lebih senang yang 5 gini. Nggak tahu kenapa ya teman ya. 3, 4, 5, 2, 3, 4, 5, 6. Nah nih pas teman-teman ya. Nah di sini kita mau taruh warna coklat aja. Bang Gondol identikan dengan warna skinnya Bapak Gile. Ya Allah, lepas teman-teman. Di sini kita taruh clean and steel. Di sini Bang Gondol mau kasih warna coklat aja cuy. Kita balik-balik aja ya. Di sini warna putih, di sini warna coklat. Nah, keren cuy. Ini kayak susu ultra jadi. Oke, di sini putih, di sini coklat. Dan di sini tetap sama coklat. Oke, sisanya blok putih.
Oke, sekarang portal kita sudah jadi, coy, ya. Kira-kira kita tinggal masuk dalam portal tersebut dan bersama-sama mencari add-on sisi Bapak Gile. Bagaimana kebentuk dan wujudnya Bapak Gile? Ikuti terus video sampai akhir. Sekali lagi Bang Gondol ingatkan dan tegaskan, setiap video Minecraft atau portal Bang Gondol ini hanya hiburan semata aja yang tidak ada unsur menjelekan, menghina atau merugikan pihak lainnya, ya. Jadi ini video Bang Gondol udah setting terlebih dahulu menggunakan mod atau add-ons yang udah Bang Gondol siapkan, guys, ya. Oke, tanpa berlama-lama kita langsung aja masuk dalam portal tersebut dan kita langsung mencari add-on sesi Bapak Gile. Let's go. Yo, itu teman. Hola, sekarang kita sudah sampai di dunia fantasi Minecraft kita hari ini yang berjudul membuat portal Bapak Gile. Dan sekarang kita sudah sampai, cuy. Kita ada di mana, guys? Oh, terdapat sebuah apa tuh, guys? Wih, di. Gede banget tuh bangunannya, tinggi banget, guys. Duh, ada domba hitam ini, ngapain domba? Woi, minggir, woi. Woi, minggir, woi. Orang mau baca lu nutupin lagi ya, teman-teman. Oke, sini bertulisan cari add-on Bapak Gile di sebuah bangunan lalu spawn add-on. Oh, di sana terdapat sebuah bangunan, guys, ya, atau maps, ya, nggak ngerti juga. Dan yang kedua, video ini hanya hiburan semata ya, guys, ya. Yang ketiga, salah Minecraft. Dan yang keempat, heaven. Yaps, kita selalu heaven, teman-teman, ya, jangan bersedih-sedih, ya. Hidup itu dibawa santai aja, karena hidup itu cuma sekali, ya, jadi jangan dipenuhi dengan kesedihan, teman-teman, ya. Nah, jadi itulah kata-kata Bang Gondol hari ini, ya. Mantap, coy, ya, bukan lagi. Oke, guys, kita langsung aja terbang menuju langit yang tak terhingga, widi, bersama cintaku. Apa tuh cinta, guys, ya? Cinta tuh hanya sebuah ilusi aja. Yaps, kita sesuai video kita. Kita buat video portal Bapak Gile, ya. Ini keren-keren, coy. Bapak Gile. Oh, itu dia, ada menaranya. Bang Pros Diamond dan Bapak Gile. Ternyata ada di sebuah di situ, ya, bangunannya, ya. Mungkin aja di situ terdapat sebuah add-onsnya. Jadi ini adalah sebuah maps kalau nggak salah, teman-teman, yang dibangun oleh Bang Pros Diamond bersama Bapak Gile. Kalau nggak salah, ya, benar. Kalau benar mungkin teman-temannya Bang Pros Diamond atau Bapak Gile bisa komen di komentar, di komen, ya, atau bukan, kah, nggak tahu juga, ya. Wih, keren, cuy, ada helikopternya, teman. Ini laboratori atau apa, ya, nggak ngerti juga, teman-teman. Keren banget nih bangunannya, cuy. Asli mantap, cuy, ada helipadnya, ya. Wih, mantap, teman. Nih, ada apa ini? Ada Indomaret, bukan, teman-teman, ya. Wih, mantap, cuy. Ini dia nih, ini bangunannya Bang Pros Diamond, ya, atau menaranya. Oke, coba kita dekatkan sedikit, teman. Tidak ada apa-apa di sini dan itu ada chest, guys. Ini apa nih? Oh, enggak ada. Itu ada chest, guys, di bawah, guys. Oke, kita menemuin sebuah chest, ya. Apa ini? Kita buka. Wow, kita menemukan 3 buah butir telur. Ada slime, ada pillager dan ada creeper. Oke, ada creeper, guys. Coba kita naik ke, ini ada naik ke atas lagi, ya. Enggak tahu tapi ke mana nih? Kita coba lihat. Oh, ternyata terdapat sebuah kotak coklat atau chest lagi, guys. Coba kita buka, ya. 1, 2, dan 3. Oke, ini dia add-ons yang kita cari-cari, teman-teman, ya. Bapak Gile ternyata ada di sini, teman-teman. Benar, ini adalah maps-nya Bapak Gile bersama Bang Frost Diamond, ya. Jadi dia kalau nggak salah pernah buat buat maps, ya, ngebuild begini, teman-teman. Keren banget ya jalanannya. Oke, cuy, kita langsung spawn aja tes add-ons-nya si Bapak Gile, cuy. 1, 2, dan 3. Oke, ini dia Bapak Gile, teman-teman, ya. Jadi dia benar-benar pakaiannya seperti orang gile, ya. Tapi dia nggak gile, cuy. Gini-gini 1,84 juta subscriber, ya. Bang Gondol aja baru mau 40.000, guys. Kapan 100.000-nya, guys, ya. Tapi nggak apa-apa, Bang Gondol tetap banyak-banyak bersyukur tanpa dukungan atau support kalian. Di sini Bang Gondol bukan siapa-siapa, teman. Jadi Bang Gondol mengucapkan terima kasih banyak buat teman-teman semua dan Allah Subhanahu wa taala tentunya yang selalu meridhoi konten-konten Bang Gondol. Sekali lagi, konten Bang Gondol ini hanya konten hiburan semata yang menggunakan mod atau add-on, teman-teman, ya. Jadi ini slime. Oke, Bapak Gile menyerang slime, ada villager juga. Ini kita coba, ya, nyerang. Oh, nyerang, guys.
ada Creeper sama Bapak Gile. Jadi bentuk dan wujudnya Bapak Gile kurang lebih seperti ini, dia berpakaian warna coklat, mempunyai jenggot warna putih atau umpan teman-teman ya, dan giginya satu teman-teman. Lucu-lucu ya Bapak Gile ya. Ini si skin atau add-ons teman-teman ya, yang buat belum ada yang belum tahu, ini mod atau add-ons ya yang udah Bang Gondol si setting terlebih dahulu. Kalau bisa main bareng Bang Bapak Gile aja, Bang Gondol syukur banget ya, bisa main ngapain gitu di bimbing muter-muter mapsnya aja nggak apa-apa teman-teman. Ya tapi nggak apa-apa teman-temannya, doain aja mudahan Bang Gondol bisa collab-collab bareng youtuber-youtuber main raid besar lainnya ya. Jadi terima kasih banyak buat teman-teman semua. Bang Gondol juga masih pemula di main game Minecraft, belum terlalu banyak, apalagi ngebuild Bang Gondol belum bisa ya. Bang Gondol jagonya cuma nge-spawn add-ons yang Bang Gondol ekstrak terlebih dahulu dan membuat konsepnya ya, atau setting konsep. Walaupun bangunannya ini juga bukan bangunan Bang Gondol ya, Bang Gondol juga ngambil di sebuah aplikasi Minecraft, lalu Bang Gondol cantumin di Minecraft Bang Gondol ya. Di sini Bang Gondol menggunakan Minecraft Pocket Edition, main di gadget ya teman-teman ya, bukan di PC ya. Doain aja Bang Gondol bisa mempunyai PC sendiri, kalau ada rezeki lebihnya bisa main game Minecraft Java teman-teman ya. Jadi kurang lebih seperti ini bentuk dan wujudnya si Bapak Gile. Jadi dia bisa menyerang creeper guys. Ya, jadi terima kasih banyak buat teman-teman dan adik-adik semua yang selalu mensupport, menyaksikan video Bang Gondol. Buat yang mau komen juga boleh komen di bawah, yang mau request juga boleh. Besok Bang Gondol bikin video apa lagi? Jika ada mod atau add-ons ya, nanti bakalan Bang Gondol bikinin videonya ya. Jadi terima kasih banyak buat teman-teman semua. Jangan lupa dibantu supportnya, bagi yang mau support, bagi yang nggak mau juga nggak apa-apa. Bagi yang mau support, jadi caranya gampang banget. Kalian hanya tinggal mengklik tombol yang warna merah di pojok kanan layar gadget kalian bertulisan subscribe. Dan jangan lupa juga diaktifin tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan dengan video-video terbaru atau terupdate dari channel YouTube Bang Muhammad Rian Arbitrian Gondol. Ya teman-teman, terima kasih banyak. Inilah video portal Bang Gondol. Video-video selanjutnya akan datang. Tunggu kedatangan Bang Gondol lagi. Mohon maaf bila ada kesalahan kata-kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, goodbye, have fun.